Okay guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam bahagia. Empat pici guys. Empat pici. Empat kosong. Empat telur. Empat apa lagi. So seperti yang korang tahu semalam, of course kita ada semestinya salam 4-0 Barcelona menang lawan Real Madrid guys. Okay, so dua Lewandowski, Yamal dan juga Rafinha lah kan. Okay, so memang sangat-sangat mengejutkan dengan dia punya offside trap dia memang gak ada ubat. 12-1 tau Real Madrid semalam, offside 12 Barca 1 man. Korang rasa macam mana lah kan. So memang Hansi Flick memang dia punya study dia memang gak lupa. Aku rasa Mbappe yang dah hampir botak pun dah botak licin lah nanti next game kan. So tak tahu nak cakap apa lah kan. Okay, so apa-apa pun, okay, sebelum tu yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan sekarang juga. Capai 80,000 subscriber giveaway eFootball Coin in the house lah kan. Okay, so yang mana belum tekan button subscribe, cepat-cepat tekan 80,000 giveaway eFootball Coins in the house lah kan. Okay, so sebelum tu harap bertabahlah, biasalah kan, menang kalah ni ada permainan lah kan. Okay, tapi masalah ni El Clasico lah kan. So dua-dua tim tu boleh kata enggak ada ubat lah kan. Di 4-0 ni macam, tapi of course kita pun tahu lah kan. Okay, so skor pun tak kira dengan offside dia. Sebenarnya dia disebabkan offside trap dia menjadikan satu mimpi ngeri untuk fan-fan Real Madrid untuk kali ni guys. So termasuklah saya sendiri dan harap bertabah. Okay, so sebelum tu sahabat, seperti yang korang sedia maklum, Konami ada pernah bagi free. Okay, so yang terbaru kita ada Arsenal. So yang mana belum tengok video semalam, jemput tengok dahulu lah kan. Okay, so untuk fan MU, Konami pun baik hati juga. Sebab kalau awak tengok untuk bahagian sini dah, Konami ada bagi 3. Konami ada bagi Joshua, Zixi. Lepas tu kita ada Matis di league. Dan yang untuk first kali Konami bagi Bruno lah. Okay, Bruno. Lepas tu Matis di league dan juga Zixi lah kan. Okay, so satu bukan satu lah. So 3 free yang Konami bagikan. Dan saya rasa sebenarnya happy jugalah kan. Pasal Zixi saya tak ada lagi version untuk MU ataupun feature je saya tak ada lagi. So tiba-tiba Konami bagi free, so memang sangat-sangat happy lah kan. Dan satu benda yang saya nak explain untuk korang semua, kebanyakan Konami ni kalau dia bagi free feature, boleh katakan feature tu sedap sebenarnya guys. Nah, itu je saya boleh katakan lah kan. Okay, so untuk korang kalau nak delete tu, korang check dahulu. Okay, dekat EF Hub. Okay, so kalau korang rasa compare yang baru tu kurang, korang delete. Kalau ni korang rasa yang baru lagi tough lah, so korang delete yang lama. Sebab kebanyakan memang free ni sedap guys. Okay, so untuk first kali, alright, so Bruno Fernandes lah. Okay, Bruno ni saya dah banyak dah sebenarnya kan. Okay, Bruno boleh katakan kalau ni ikut 10 pernah dapat. So saya duduk main delete lah kan. Memang asal ada draw je dapat dia lah kan. Dan saya pun yakin korang semua pun banyak lah kan. Okay, sebab dia pun yang ambassador dan banyak lah feature yang kami bagi. Alright, so untuk Bruno Fernandes yang ni attacking midfielder, saya tak tahu yang ni rating berapa guys. Alright, so untuk first kita ada Bruno. And then second, okay, sebelum tu expected 3 hari lagi. Okay, so 3 hari 21 jam lagi. Alright, so take note. Okay, alright, so seterusnya Matis delete. Alright, so untuk delete ni pun tak tahu rating dia berapa eh. Delete net, kalau macam netine pun okey juga, tapi saya ada untuk feature ini pun tak tahu lah, maybe saya akan delete sebab saya dah dapat POTW hari tu dah kan. Okay, so Matis delete. And then yang terakhir iaitu kita ada Zixi. Yang ni saya happy sebab saya tak ada lagi dia punya feature dan dapat feature MU guys. Ha, alright, so Zixi in the house lah kan. Okay, so cantik. Satu pemberian yang I think memang happy lah. Okay, so untuk Zixi kita lockkan dahulu guys. Alright, so continue dahulu lah kan. Okay, kalau korang tak berkenan korang delete je. Dan actually kalau kita delete pun tak ada masalah, dapat pun manis-manis jugalah kan. Okay, sebab kalau tengok sini, kalau kita nak release kita akan dapat booster 10,000 GP. So tak ada masalah lah. So memang Konami ni boy jugalah kan. Okay, so untuk first team first, sekejap nak try tengok sikit lah untuk MU. MU ni lama dah sebenarnya saya tak tengok guys. Alright, so untuk Manchester United ni sebenarnya boleh katakan lama dah tak pergi lah kan. Okay, so kita pergi try tengok sikit. Okay, Man United. Alright, okay, confirmkan. Okay, yang ni lah untuk feature yang untuk MU saya guys. Okay,
Okay, so simpanan, alright. Okay, so kalau tengok sini, Hoyland, Kobe Maino, Bisaka, Bisaka, McTominay memang dah keluar kan. So sebenarnya memang sedih lah. Sebenarnya saya boleh katakan dah tawar hati sedikit lah bila player yang saya minat dah keluar. Alright, even Matrix Delik dah masuk kan. Delik memang saya minat. Eh, lama mak, zaman Juve lah kan. Okay. Eh, bukan zaman Juve, zaman Ajax waktu dia captain, okay. So yang ini, seksi, Mbappe, apa salah Mbappe boleh ada sini ya. Alright, so bubur situ silakan. Okay, so untuk sekarang ni saya max rating dahululah. Alright, so untuk Zixi rating ni berapa guys? Okay, try check sikit lah kan. Okay, 1/21. Alright, sini pun dah hampir banyak dah saya habis saya punya trainer. Okay, tak ada masalah. Joshua Zixi, okay. So saya max rating Zixi seorang boleh tak guys? Pasal dua orang tu dah ada, dah Bruno dah banyak lah kan. Okay, action. Yang ni auto yang dikeluarkan oleh Konami, rating ni 97. Auto 97 lah guys. Okay, cantik. Rating ni 97 lah untuk Zixi. Tengok sikit dia hadir dengan statistik deep lane forward, finishing 89. Okay, pandu lah. Speed dia 88, slow Russian 91. Okay, not bad. Physical contact, Wolverine, dan dia ada skill dia muscle turn, cut behind turn, soul control, chip shoot control, rising shoot, acrobatic finishing, first time, one touch, throw passing, super sub untuk Zixi lah kan. Ok, dan ada satu je, ada satu racikan ni saya rasa nice juga, saya tak try tengok eh. Ok, untuk racikan ni dia adjust ke, jajab ke, ya auto eh. Ok, so untuk racikan yang ni, dia adjust dia punya statistik dribbling dexterity ni ditolak jadi 8, ditambah untuk kasut 6. So, sekejap macam mana boleh jadi 6 eh? Tak cukup lah. Oh, patut ada goalkeeper. Ha, ada goalkeeper. Okay, so I think yang ni lah, alright. So, untuk racikan yang ni, hadir dengan rating 97 juga. Okay, rating 97 juga. And then, finishing 89. Cantik yang ni, dia punya speed acceleration dia. Ada dua lawan yang tekos lah kan. Tadi satu saja untuk acceleration. So, saya rasa untuk Zixi saya ambil yang ni lah. Pasal POTW tak ada hari tu lah kan. Okay, tak dapat. So, dapat yang ni pun tak ada masalah. Okay, by the way, berita menghappikan. Saya punya Bruno pula. Bruno buat apa lah kan. Saya punya Paul Pogba. Okay, saya dah tambah dia punya skill. Manis-manis sangat lah kan. Okay, so Pogba, saya tambah dia punya skill. Okay, dia dah ada flip-flip tau. Tapi dia punya special double touch tak ada. So, saya tambah dekat sini. Lorenz Keller, double touch, knuckle shoot, soul control, racing shoot. So, dia punya special double touch dah hidup. Okay, so untuk Paul Pogba, memang manis-manis sangat. Dan, saya tengok dekat Twitter, dia kata Pogba nanti, tahun depan, dia free agent, man. Dia bukan dia Juve, man. So, betul ke tak pasal kadang-kadang Twitter ni, dia banyak juga yang fake dia punya Twitter kan. Aku pun confused jugalah kan. Okay, so, tak tahulah benda ni betul ke dia tak. So, saya harap korang tulis dengan komen. Adakah Pogba ni, dia free agent untuk tahun depan? Okay, so kalau free agent, tak tahulah masuk team apalah kan. Pasal kita tahu yang dulu Duvi lah guys. Ha. Okay, so itulah, alright. So alang-alang tu saya tunjuk sikit lah. Okay, so untuk Bruno Fernandes memang saya dah banyak dah. Okay, saya tunjuk contoh eh. Okay, Europe. Lepas tu Portugal. Okay, Portugal. Alright. Okay, start position. So kalau awak tengok sini lah untuk Bruno Fernandes memang saya ada banyak lah. Okay, saya ada right wing forward. Saya ada. Lepas tu yang ni economy bagi free. Percuma, semua orang dapat. Yang ni untuk short time. Okay, alright. So untuk Bruno Fernandes ini. Lepas tu yang 7-11 ni. Saya guna yang ni. The rating ni 100 lah yang ni guys. Ha? Tapi dia macam kurang sikit. Ni tak tahu lah man. Awak tengok 15 game 1 go je. Ha? So kita kurang tak guna lah guys. Alright, so untuk Bruno yang tu, Bruno free tadi. Bruno yang ni belum guna lagi. Okay, Bruno right midfielder. Yang ni BTB. Ini pun rare juga ni. BTB lah kan. Okay, so Bruno apa lagi? Tak ada. Okay, rasa dulu ada yang right midfielder ke apa. Saya tak ingat. Tapi saya delete rasanya. Saya rasa ada yang right midforward. Yang ni lah yang right midfielder. Okay, betul lah. Yang ni right midfielder. Yang satu lagi account dekat second account. Yang tu Portugal lah kan. Okay, so untuk Bruno saya dah banyak. And then saya tunjuk yang untuk delete lah sikit eh. Okay, kita cari N. Netherlands. Okay, so untuk Netherlands. Alright, so untuk delete, awak tengok lah kan. Okay, so delete apa je yang saya tak ada lah kan. Okay, delete yang kami bagi baru tadi. Alright, so delete yang POTW by Munich. Delete yang POTW juga untuk Champions League by Munich. And then yang ni yang pack. Okay, yang ni yang pack ni zaman 2022. Lepas tu
yang ni ni yang Halloween lah. Okey, sebab tu saya kata macam baru lah kan. Ini yang terlepas. Kita pun kempen terbaru kena bagi untuk Arsenal lah kan. Okey, 2023. Yang terbaru dia hadir sahabat dengan 2024 lah. Okey, untuk Arsenal tu guys. Ha. Dan memang boleh katakan yang pemberian Konami bagi ni memang manis-manis lah kan. Dan yang paling real lah iaitu di League Juve lah kan. Fuh, ini barang Juventus, mat. Ini Juventus version. Okey, so alright, not bad. Pasal untuk yang ini dia punya match rating ni tak makan banyak. So itu setiap dia macam biasa lah kan. Cuma dia macam mahal dekat dia punya Juve lah kan. So untuk Ajax tak ada rasanya, Juve ada lah kan. Okey, ini zaman 22 tahun. Jap, sekarang member dah umur berapa ni? Sekarang 25 tahun lah guys. 25 tahun lah kan. Dulu suka mat Ajax lah kan. Okey, zaman dilip Ajax, Frankie Dion lah kan. Nah, zaman dulu Ajax dulu kan. Okay, so saya harap korang semua selamat untuk tebus lah. Okay, player-player untuk Manchester United. Dan alang tu kita try draw lah yang terakhir untuk POTW guys. Ha. Yang mana ada 3 draw yang mula-mula hari tu dekat first content lah kan. Okay, yang mana saya dapat Curtis Jones tu memang saya happy pasal saya tak ada lagi Jones. Alright, so lepas tu yang terakhir dapat Danilo Katardi yang saya tak target. Kau ni bagi seorang jugalah kan. Okay, tapi tak ada masalah. Kita claim dahulu lah. Okay, kita claim dahulu. Alright. So, yang ni 3 hari. Okay, back. Okay. So, sebelum tu guys, betul ke guys yang Harry Kane 103 kan? Sebab saya tengok dekat EF Hub 102 kan? Tapi kadang apps memang kadang dia tak detail sangat. Ada yang betul, ada yang kadang maybe ralat kot apa kan. Okay, sebab saya baca komen orang kata Harry Kane 103. Okay. So, betul ke dia tak? Saya harap korang tulis dekat ruangan komen. Okay. So, untuk yang account ni, memang dah manis-manis lah kan. Okay, saya dapat Johnstone. So, Curtis Jones, Cataldi dan yang ni draw terakhir. Saya kalau Harry Kane 102 macam tak target sangat. Tapi kalau betul 103, okay, not bad. Saya target Messi tak payahlah. Messi tak nak lah. Messi Osimhen pun dah ada. Tapi ini untuk Galatasaray tak ada masalah. Gavi Barcelona eh. Alright, so untuk Gavi, okay, ha, Destiny Luka Modric. Luka Modric pun saya tak target lah. Ana sudah ada. Dia punya POTW guys. Untuk Croatia, rating pun manis-manis guys. Ha. So, goalkeeper ni sikit sedap kita review hari tu. Kalulu. Hei, rasa mana dapat lah Kalulu. Tapi tak ingat lah kan. Okay. Semua untuk bahagian sini, siapa yang saya target? Saya target semula kecuali Modric. Saya tak nak lah Konami. Modric sudah ada Konami. Okay. So, let's go lah draw terakhir untuk POTW. Okay. So, korang komen lah untuk Harry Kane. Betul ke 103? Kalau 103, kalau contoh saya draw tak dapat, maybe saya akan draw second account kot. Tapi saya nak tahu betul tu betul ke tidak lah kan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Draw terakhir POTW guys. Okay, cantik. Alright. Sudah dapat muka depan Curtis Jones. Happy pasal member whole player. Dan satu lagi di England. Saya kalau play to England ataupun Brazil lah, auto add to cart lah. Even kadang-kadang tak berkena juga lah kan. Tapi kita claim kan. Okay, memang kita simpan. Nak delete tu fikir banyak lah kan. Alright. So 6 7 draw terakhir P TW4 5 6 7 Harry Kane sekali. Alright, dengan Messi. Harry Kane, tolonglah Harry Kane sekali. Alright. Okay. Okay, jangan Modric sudahlah. Line biru, kuning, siapa? Okay, cantiklah goalkeeper lah kan. Okay, goalkeeper ni saya target juga pasalnya dia punya stage sedap. Hadir dengan Bad Verbruggen. Kemunculan pertama ke yang keberapa eh? Untuk semacam pernah dengar Verbruggen ni guys. Okay, so kenapa saya target dia? Kita tengok dia punya bahagian statistik. Alhamdulillah, bukan Modric. Modric sedap ke. Tapi saya dah ada dia macam kalau dapat banyak kali pun menangis jugalah kan. Okay, so tengok sikit. Jap, MU tolak tepi. Alright, so review sini. Okay, goalkeeper, filter, sort, order of sign. Okay, cantik. Alright, slurting dia 97. Okay, ketinggian dia 1.93. Netherlands, 22 tahun. Ini pun calon-calon untuk goalkeeper Netherlands juga ni saya rasa lah kan. Alright. Eh, jap. Goalkeeper Netherlands sekarang siapa eh? Netherlands, keeper. Siapa dia keeper Netherlands? Jap. Sorry guys. Saya nak check jap lah. Boleh tak? Keeper Netherlands siapa? Dia macam tak keluar mat. Keeper Netherlands siapa? Filter jap. National, Europe.
Okay, right, Netherlands. Position GK. Okay, siapa goalkeeper Netherlands, man? Verbruggen, Mark Flecken, Justin. Ish, tak kenal sangat. Chilesa ni kenal lah. Dulu pernah jadi goalkeeper Barca ke apa, man? Okay, siapa Tim Krul dulu? Dulu apa, aku tak ingat. Tapi ni pun memang dah berusia lah kan, ha. Van der Hart. Eh, kalau tengok tadi, paling tinggi, man. Paling tinggi, guys, ha. Eh, mana-mana lah, guys. Eh, kiranya saya dapat goalkeeper yang... Sorry, guys, sebab saya bukan fan Netherlands sangat. Tapi, jap, saya nak try check lah. Sebab kalau tengok di situ, dia top 1, man. Dia top 1 tu. Okay, untuk Netherlands. Manis-manis lah, guys, untuk draw kali ni, guys. Okay, jap, saya nak tengok sikit. Dia punya dekat Google je. Okay, so kalau saya check Google, memang dia pun antara goalkeeper Netherlands lah untuk sekarang. Betul tak, guys? Nah, kalau salah, tolong betulkan ya, okay? So, goalkeeper yang sekarang ni bermain dekat Premier League lah. Okay, seperti yang korang tengok lah kan. Okay, kelab daripada Brighton. Okay, alright. Dulu dia main dekat Anderlecht. Okay. Attacking goalkeeper, dia hadir dengan awareness tinggi, parrying tinggi, reflect tinggi, reach tinggi, man. Dia macam saya kata, goalkeeper ni untuk catching ni jarang lah yang dapat tinggi untuk catching lah kan. Pasal catching ni kalau full memang confirm dapat apa ni, tangkap semua bola lah kan. Okey. Tapi kalau tengok sini sedap, pasal member ni banyak yang warna turquoise. Satu je catching je rendah. Okey, reach dia pun tinggi. Physical contact 74. Dia punya dia lopan saja. Untuk Bad Verbruggen. Tapi bagi saya okey lah, tak ada masalah lah kan. Okey. So adalah wakil daripada Netherlands je. Pasal Netherlands lagi lah kan. Minta maaf, saya jarang buat tim Netherlands rasanya. Pernah buat, rasa macam tak pernah buat ni. Adakah ni goalkeeper pertama saya untuk Netherlands je? Saya tercek. Okey. Goalkeeper, oh, saya ada dua. Yang ni satu. Satu lagi yang ni pun Netherlands juga ni. Yang ni Jerry Sherpen. Yang ni 4 bintang. Oh, tinggi 202 cm, mat. Jahat. 202 Okey. Tapi nampaklah dia punya perbezaan lah kan. Kalau nak compare dengan yang ni, memang sedap yang ni lah kan. Okey. Yang ni tinggi ni. Sekejap, saya try tengok lah. 4 bintang . Kalau nak compare memang jauh berbeza lah kan. Okay, so I'm happy untuk draw kali ni. Alright, manis-manis untuk saya. Okay, sebab saya pun tak ada lagi. Okay, so alhamdulillah terbaik untuk draw kali ni, guys. Okay, so cuma satu je lah dapat dia ni, guys, ha. Danilo Cataldi ni. Kalau, tapi stake dia pun okay lah. Passing, set piece, cuma defend gitulah kan. Alright, so itulah saja untuk video saya kali ni. Okay, so saya Farhan ingin memohon maaf jika ada tersalah silap kata, tersasul bahasa, tersalah informasi. Saya minta maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT, dan yang buruk tu, jujur saya kata, datang daripada silap saya sendiri, guys. So apa-apa pun, gulak untuk korang semua, supaya korang draw tu terus dapat manis-manis untuk draw POTW. Dan jangan lupa untuk tepuslah untuk draw feature dan tadi lah kan. Okay, so itulah saja untuk video saya ni. Alright, thank you guys for watching my video. Thank you much. Jumpa lagi next video, insyaAllah, bersama saya Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone, guys. Hurtings Jun, Liverpool je.